Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat catatan online, notepad, sehingga dia bisa kita buka di mana aja, kapan saja, dan tersimpan dengan aman. Contoh misalnya kita ingin menyimpan skrip ratusan video, ya ini kita simpan di Simple Note namanya, simplenote.com. Ini nasehat skrip video sebanyak 100 misalnya. Terus di sini kita juga ada pernah membuat kutipan konten. Nah, judulnya kita tulis nanti. Ini kita copy ke sini. Nah, ini nanti jadi bahan konten video kita. Ini kita minta tolong kepada ChatGPT untuk membuatkannya. Kemudian pantun. Jadi sekarang kita membuat pantun tidak usah repot-repot, cukup minta tolong sama ChatGPT. Dan kita bisa simpan di internet, di notepad, ya, berapapun jumlahnya. Misalnya konten doa, ini kita buat judulnya konten doa, ini juga sama. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Jadi bayangkan kalau tidak ditaruh di Simple Note ini, kita cukup kerepotan mencari filenya. Kalau di Excel itu ada yang namanya spreadsheet, itu juga bisa di online. Tapi ini lebih menarik, lebih luar biasa. Dan tulisannya rapi sekali. Misalnya 30 konten narasi skrip video 1 menit, klik. Nah itu. Berikut 30 narasi yang sudah dikembangkan untuk setiap item. Ada 30 nih. Jadi kita tidak usah banyak-banyak berpikir. Saya contohkan ya. Misalnya saya akan membuat pantun perpisahan kepada seorang guru yang akan pindah tugas. Nah, pertama kita buat dulu nih. Ini semuanya ada new note. Kita bisa juga dari awal sini nih. Klik di sini. Itu dia paling atas. Nah, kita tinggal ketik sini judulnya. Misalnya 50 pantun untuk perpisahan kepada Bapak Guru Suherman misalnya. 50 pantun untuk perpisahan kepada Bapak Guru Suherman. Nah, gimana cara mendapatkan pantunnya? Ini kita enter dulu, terus kita minta tolong sama ChatGPT ini di sini. Kita ketik di browser kita ChatGPT OpenAI. Membuat pantun itu sangat sulit bagi orang yang belum pernah membuat pantun. Tapi sekarang siapapun bisa membuat pantun. Ya, misal gini, buatkan 50 pantun untuk perpisahan kepada Bapak Guru Suherman yang akan pindah tugas. Nah, buatkan, jadi kita tinggal memerintahkan saja, buatkan 50 pantun untuk perpisahan kepada Bapak Guru Suherman. Buat pantun yang jenaka dan sedih ya,
Nah, begitu. Ini promnya begini, perintahnya. Coba kita lihat nanti. Nanti hasilnya kita simpan tuh di simple note. Dan itu bisa kita bagikan ke teman-teman kita. Kita klik di sini, enter. Nah, pantun sebanyak 50 sedang dikerjakan. Jadi jangankan 50, 100 saja dikerjakan tuh sama ChatGPT. Ya, jadi bagi teman-teman yang kesulitan di dalam membuat pantun, ini kalau baru 46 kita mintanya 50. Ini baru 46 kita klik aja di sini. Biar ditambahin menjadi 50. Nah, sudah 50. Ini kita blok. Kita blok. Coba kalau kita ngarang sendiri. Capeknya bukan main. Nah, klik kanan, copy. Copy kemana? Ke simple note. Nah, ini ya, 50 pantun. Kita klik kanan. Ctrl V ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu langsung. Nah, ini udah setiap pantunnya sudah dikasih jeda. Sehingga kita bisa. Capek nih, kita bacanya saking banyaknya. Nanti kita bagikan ke teman-teman. Bunga mawar di tepi jalan, harum mewangi menggoda hati. Bapak Suherman, terima kasih banyak. Ilmu yang kau bagi takkan terlupa nanti. Nah, begitu ya. Terus nih kita bagikan. Ini bisa kita bagikan atau share ke teman-teman. Caranya di sini ada ini nih, ada garis tiga. Klik. Di sini ada setting. Ada setting. Nah, di sini ada tool. Tools. Nah, di sini ada export note, di export. Nah, ini ya. Hasilnya ada di sini. Kita klik, kita buka dulu ininya. Nah, di dalam sini. Tuh, sudah ada. Jadi semua yang sudah kita buat, ini bisa kita bagikan ke teman-teman. Nih, 30 konten narasi skrip video. Nah, ini kalau kita blok, kita copy, kita share ke WhatsApp, bisa. Yang pantun yang barusan kita buat, ini ada 50 pantun, coba kita buka. Nah, ini kita tinggal blok, kita kopikan ke WhatsApp. Jadi nanti kita, kalau ada teman kita sebanyak 50, semuanya membacakan pantun, masing-masing membacakan pantun untuk Pak Suherman. Tinggal siapa baca ini, yang ini siapa, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi luar biasa dengan kita menggunakan simple note ya, simple note. Kita bisa menyimpan banyak tulisan dengan rapi dan tidak akan hilang. Kecuali kita lupa password. Selamat mencoba.